Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, petang tadi ada sedikit berlaku panic sell. So, sebabkan ada news lah. So, news dia apa? Saya ada share dalam dalam Telegram. So, dia sebenarnya dah jadi kita punya technical analysis dah jadi error lah disebabkan oleh panic sell tu sendiri. Alright. Okay, saya nak cerita balik lah. So sebenarnya FGV ni saya dah project tadi, sepatutnya dia pada kedudukan yang terbaik lah untuk dia naik. Tapi memandangkan dia dalam keadaan panic sell, so dia dah jadi error lah. Alright. So ini adalah group CPA Masters. So, dalam tu sebenarnya saya ada share kepada mereka ni, iaitu saya projectkan untuk dia touch dan kemudiannya dia naik lah. Alright, tapi malang dia ada panic sell, so dia dah jadi crook ke bawah lah. So, kita kena project balik lah. Alright, so kalau panic sell ni jangan risau, dia hanya temporary saja. So, kita tengok balik sama ada dia boleh bangkit ataupun tidak lah pada pukul 9 ataupun 10 pagi minggu depan. Alright. So, nak buat macam mana? Kita tu dinamakan tak ada rezeki lah, right? Tapi masih lagi dalam trend, right? Okay, masih lagi dalam trend. So, apabila dalam trend tu tak ada masalah sebenarnya. Okay, dia masih lagi dalam trend, dia kejatuhan dia pun kejatuhan yang masih lagi dalam trend. So, tak ada risau sangat. Still okay, just be careful lah kalau Isnin tu masih lagi tak ada, dia tak berjaya naik balik. Then, saya worried dia dah nak tukar trend lah. Right. So far masih lagi valid, masih lagi okay, tak ada masalah. Right, so tak payah panic sangat. Saya pun masih lagi hold lah counter ni FGV. So kalau dia break nanti dia turun lagi bawah pada jam 9 ke 10 ataupun 10 ke 11 minggu depan, baru kat situ baru boleh standby untuk cut loss lah. Itu adalah cut loss level. Right. So untuk FGV steady, tak ada masalah lagi. Right. Dia masih lagi ada, sebabnya sini ada shadow, so dia lagi masih lagi berada pada area shadow ni sendiri. Alright, so Muaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alright, so FGV, so jangan risau sangat, just cool saja. Alright. Right, so dalam grup ni pun saya ada share berkenaan dengan beberapa, iaitu antaranya adalah Yongtai. So Yongtai ni dia kena break. Okay, dia kena break channel ni baru dia boleh keluar, right? So macam mana channel tu berlaku jap? Yongtai. Waalaikumsalam, Ahmad Syukri. Alright, so Yongtai masih lagi dia dalam channel dia ni, right? So nak tak nak dia kena bangkit nanti baru dia boleh naik dan tukar trend. So sekarang ni dia masih lagi trend yang sideways. So kalau dia tak ada momentum, dia akan turun. Right. So dia akan turun pada bawah ni balik lah. Right. So sekitar ni dia akan turun kalau dia tak ada momentum lah. Kalau dia ada momentum, dia akan breakout channel. So breakout channel tu pun dia tak terus naik lah. Dia naik sikit-sikit. Sekejap saya tukar colour. Dia naik sikit kemudian dia turun balik untuk buat retest dia punya support sebelumnya baru dia naik. Alright. So itu adalah perjalanan dia. Okay. Right. So itu adalah dia punya perjalanan lah. Kalau jadi, kalau tak jadi dia terus turun. Okay. Nisin. Yongtai ni play satu hari turun dua minggu. Ya.
Right, so ni Sin dia masih lagi bermain di sekitar sini. Alright, so dia masih lagi area-area ni ya. Ni adalah area support dia ni. So dia masih lagi dekat situ, masih masih belum lagi uncertainty punya pergerakan. So kalau dia berjaya bangkit, sebab ini dah jadi macam triple top. So kalau dia berjaya bangkit, insyaAllah dia akan bangkit at least pada 320. Alright. So kena watch out lah, kena perhatikan monitoring untuk Nissin ni. Right, sebenarnya pun dalam group BBMA pun saya ada share berkenaan dengan counter Nissin ni. Nissin mana Nissin tadi? Alamak. Sorry. So saya ada highlight dekat sini minggu depan minggu Nissin. So saya expect untuk Nissin tu naik lah. So macam mana nak naik, kena beli ramai-ramai lah kan. Itu je cara dia. Right. So Nissin watch out lah. Kena monitor. Sebabnya dia tak boleh nak break. Iaitu dia tak boleh nak pecahkan support dia sekarang ni. So bila dia tak boleh pecahkan, dah tiga kali, ni kali pertama, ni kali kedua tak boleh, kali ketiga pun kalau tak boleh juga, unless kalau merah, kalau Isnin ni dia turun merah tu lain cerita lah. Kalau dia berjaya naik, itu adalah strong move. Alright. So okay. Right, so far saya punya suara okay ke? Ada pecah-pecah, ada lag, ada hang. Right. So okay, Yontai saya dah share tadi. Tengok balik semula. Right, so cari main. Right, so cari main ni saya ada share, saya tak ingat saya ada share masuk ke tidak. Tapi saya memang ada project untuk benda ni lah. So apa saya membuat, saya gunakan Fibonacci retracement. So saya akan tarik daripada ni ha, permulaan kenaikan ni. So whatever it is in the kat area sinilah. Right, so kita tarik dan kita lepaskan. Right, so dia memang ada berada pada sekitar ni lah. Sekejap lah. Alright. So kalau tengok sini dia pada sekitar 0.382 ni ha. Ni adalah Fibonacci retracement level. So kita expect, sebenarnya saya expect ke atas ni tapi dia tak berjaya. Mungkin dekat area sini sepatutnya dia naik. Alright. So kena monitor. So nampak menarik, nampak cantik. InsyaAllah kemungkinan besar dia nak naik. So dia nak naik sampai tinggi mana, first kali anda kena aimkan dalam otak yang dia nak naik hanya untuk buat retest dahulu pada sekitar 0.44 ni. Alright, so 0.45 dia nak buat retest dulu dekat situ. Tapi kalau dia berjaya get through, dia mungkin akan, sekejap lah saya buat projection sekejap. Right, so penggunaan Fibonacci pelbagai ni pun sebenarnya saya akan share dalam CPA nanti. Sebabnya dalam CPA tu saya bercadang untuk sharekan Elliott Wave Basic. Right, so dalam Elliott Wave tu sebenarnya ada pelbagai benda yang anda perlu ambil kira. Right, so kita akan projekkan. First kali kita punya TP, kalau dia dah break ni lah, maknanya breakout, dia punya TP adalah pada 495. Dan last TP kita adalah pada
580, right? Tapi selalunya dia akan sampai 618 ni, dia akan sampai dan dia retrace dulu baru dia naik kemudian, right? So kita memang expect dia macam tu. InsyaAllah, cumanya dia akan ambil masa lah sebab saya sekarang ni guna time frame daily. So bila time frame daily, dia punya watch list dia pun agak, time frame tu agak besar, agak lama sikit, alright. Press Berhad. So macam saya share sebelum ni, Press Berhad sekejap lah. Saya share kat mana lah, saya lupa. Ya, yeah. Right. So ini kita yang plan untuk Press Berhad lah, right? So dia perlu turun dahulu ataupun dia naik. Dia naik dahulu pun boleh, dia naik dulu, dah touch dia punya higher, baru dia turun balik, right? So kita memang expect ni lah, dia jadi warna merah, right? So expectation kita betul lah maknanya, right? So kita memang expect dia turun, dia touch area sini lah, 340 nanti baru dia naik balik. Dia kena turun dahulu sebabnya itu adalah syarat dia. Okay, alright. So siapa yang tak ada lagi, kena monitor lah. So dia sampai je area support dia. So ini adalah support, ni bawah ni adalah support dan di atas ni adalah resistance. So bila dia sampai touch resistance, of course dia kena turun pergi ke support semula, baru dia pergi kepada resistance balik, right? So yang tu kena faham, right? So momentum tu nanti saya akan ajar, cumanya yang untuk channel ni kena faham lah, ini adalah basic untuk chart pattern. Okay, right, so dia naik ni cantik eh. So dia naik macam ni ya. So kita minta dia turun sedikit. Sekejap. Ya. So kita minta dia turun sedikit, baru dia naik semula. Alright. So dia kena turun dulu sedikit untuk dia buat new wave. Lehong. Franken bukan saya dah suruh jual ke Cik Karin? Lehong. So, Lehong ni sebenarnya dia masih lagi dalam trend dia ni sebenarnya. Dia dalam kedudukan yang kedudukan ni lagi ya. Right, so dia perlu pecahkan, sama ada kalau dia boleh pecah maknanya dia dah breakout, kalau dia tak berjaya pecah dia perlu turun lah. So hari tu dah cantik sebabkan dia keluar saya rasa quarter report kot, dia jadi macam ni lah. Hari dah hari tu dia cantik lah ni. So siapa yang faham baca yang ni, ha, ni cantik lah ni, dia touch turun dia naik, turun dia naik dia turun, tapi malangnya dia keluar quarter report kot saya rasa, dia gap down. So tak ada rezeki tu nama dia. Alright, bila balik sahut balik. Alright, so Franken bau semangat, saya nak cerita kalau dah jual. Kalau tak jual lagi saya takut anda kecewa lah tengok saya punya projection ni. Alright. Sekejap, saya tak nampak shadow dia ada bawah.
Right, so Franca ni sebab tu saya kata dia dah sampai limit tadi. Dia dah sampai limit, kemudian dia mungkin akan turun sedikit sini, baru dia sambung balik. Alright, so dia adalah buat retest saja. So kalau BBMA ni dikira sebagai retest, retest low. So nanti baru dia sambung balik. So tak ada hal lah, kita beli daripada bawah kan. Kita beli daripada bawah, tak ada hal lah, sikit saja dia turun. Right, so saya sebenarnya hold lagi. Saya tak jual, cumanya saya tak nak anda yang beli-beli area-area atas ni terbeli. So saya suruh jual, ataupun saya suruh jual dan monitor nanti dia buat retest bawah baru beli. Right, so sebab saya ada pegangan saya sendirilah untuk saya hold. Sus body. So saya sebenarnya tak sabar nak tengok berita malam ni apa kes kita punya FGV. So right, so watch out this one. Ini adalah area support dia. So sekarang ni dia dah macam buat double bottom. So double bottom is a good news for us lah. Alright, so first. Kita akan expect dia naik. Dan dia turun semula, alright. So, sus body ni. First kali TP kita kena ambil dekat area sini sahaja dahulu. Alright. So, kalau dia dah boleh breakout nanti, area ni ha, ni area resistant ni. Oops, sorry. Ni area resistant dia. Kalau dia boleh pecah ni, insyaAllah dia breakout lah. Maknanya dia dah buat double bottom. Okay. Tapi kalau tak boleh, dia akan turun balik. Dia akan jadi sideway. Okay. So, kalau dia tak boleh pecah, dia akan turun balik. Dia akan jadi sideway lah kat sini. Kalau dia tak boleh. Tapi kalau dia berjaya, dia akan breakout dan naik lah kat sini. Alright. So, dia ada dua kemungkinan. So, tapi sekarang ni, kalau nak beli, terbaiklah. Right. So, target lebih kurang paras TP ya. Set TP pada paras 0.255. Itu adalah the best TP. Sus body. Alright. Sekejap, saya save dulu benda ni. Dan kita tengok nanti. Dia sama ada dia jadi sideway ataupun breakout. Sekejap ha. Saya nak savekan dekat. Alright. So ini adalah saya punya simpanan saya. Sus body. Ini adalah paper trade saya. So jangan tanyalah group ni group apa. Sun Bumi. Sun Bumi nak pergi mana? So, nama pun Bumi, dia masih maintain ke bawah lah. Alright, so Sun Bumi. So, Sun Bumi ni nak takut apa ni? Dia dah lepas satu persatu lah. Dia punya, dipanggil sebagai flag. Alright, so sekarang ni dia, hari tu dia buat flag. Sekejap lah. Saya nak guna apa? Alright, so hari tu dia buat flag macam ni. Sorry, salah. Right, so sekarang ni. Right, so sekarang ni dia baru saja touch dia punya resistance bawah. Right, so kemungkinan besar untuk dia naik tu tinggi. Right, so sebenarnya dia dalam channel ni. Right, so dia dalam channel, tapi ini adalah pada daily ya. Remember, daily dia ambil masa seminggu baru settle down.
Jalan. Okey, ini terbaik. So, saya lukiskan dulu. So, anda nak pandai lukis tu nanti kena join saya punya kelas ni lah. Masih ada lagi. So, dah 3 hari sebenarnya. Baru 3 hari dah 30 orang. So, saya expect by end of the month saya dah boleh tutup lah kelas ni. Siapa tak join lagi, sesuaiin. Kalau nak tahu info, boleh tengok dekat Telegram saya lah. Saya ada share berkenaan dengan CPA ni. Right, so sekarang ni kita project dia untuk ke atas. So, bravo. Cantik kan? So, Sam Bumi tahulah dia nak pergi ke mana. So, jangan tanya saya dia nak pergi ke mana. InsyaAllah. Dah, saya kena save benda-benda ni. Sekarang nanti anda kata saya saya punya analisa salah pula. Right. By the, bulan depan kita semak balik lah. So sama ada dia menepati ramalan ataupun tidak lah. Okay. Sorry, Malaysia Stock Biz ni adalah stock, dia ada kawan kita tanya, Abdurudin ni, Malaysia Stock Biz ni boleh buat lah macam Bursa Station tak? Bursa Station berbayar, Malaysia Stock Biz tak berbayar. So dia tak ada alam ni. So just kita kena monitor, aja monitor sajalah, itu saja. Alright. So kalau ada pun saya tak tahu kat mana. Alright. Itu saja. Sebab dia tak ada dia tak ada software punya version ni, handphone punya version. Dia ada website saja version. Alright. So memang tak ada alam. Alright. So kalau nak alarm, kena upah member lah untuk alert. Alright, so revenue. Okay, revenue. So revenue ni hari tu sebenarnya dia dah tukar trend. So dia dah tukar trend, dia dah macam mana kata, dia dah start macam nak falling down. So terus saya lah. Okay, so revenue ni dia akan naik, dia akan naik sekitar sini sahaja nanti. So dia boleh naik lagi, dia naik sekitar sini dan insyaAllah kalau dia tak cukup strong, dia akan turun balik lah macam ni. So dia adalah downtrend tapi yang agak slow sikit lah dia punya downtrend tu. Okay. Saya tak guna Bursa Station. Saya ambil yang free saja. Rain Hill. So, Rain Hill ni sebenarnya dia dalam keadaan yang uptrend lagi sebenarnya. So, tak ada, tak ada perlu risau pun sebenarnya counter ni. Counter ni untuk simpan lama. Right. Soren Hill. Okay. Soren Hill masih lagi ada potential. Masih lagi ada dia punya ciri-ciri uptrend tu masih lagi ada. So, ni kenapa terkeluar? Nanti saya ceritalah kenapa terkeluar. So dia akan naik ni lah. So sebenarnya pada BBMA pun ini adalah area-area yang patut kita belilah.
Right, so sebenarnya dalam BBMA pun ada cerita benda ni dalam ni. Tengok balik saya punya post yang terdahulu saya ada share. Range ini memang kita expect untuk dia bounce. Right, so kenapa dia perlu bounce? Ada beberapa lah. Salah satunya adalah ini adalah area Fibonacci level. Dan juga sekarang ni trend dia lah, trend line dia. So, jangan risau lah, alright. Right, so sebenarnya kalau ikutkan dahulu, kita akan project dia macam ni tau. Saya bagi sikit idea. Right, so asalnya dahulu kita project dia benda macam ni. Right, so memang expect dan sekarang ni dia tengah jatuh downtrend. So sama ada dia boleh break ataupun tidak, ini adalah tempat critical area dia. Kalau dia tak boleh break, nampak ni. Right. So kalau dia tak boleh break, dia akan jatuh balik. So itu adalah critical area. So kalau dia tak boleh break, dia akan jatuh semula. So right. So kalau buat macam ni, ya, dia ada pertimbangan yang lain pula. Right. So nanti kita cerita lebih lah dalam group sana nanti. Right. So dia ada dua. Satu boleh naik, satu boleh turun. Right. So counter yang hari ni seronok. Risiko dia tinggi tapi kalau dapat berbaloi. Alright, kalau faham berbaloi, okay. Destiny. JFM, Destiny. So, Destiny ni kita nampak pun tahu dia masih lagi downtrend. So, dia dah tukar trend ke belum? Nak tahu dia tukar trend sekejap. So nak tahu dia tukar trend. So dia masih lagi turun naik. So sekarang ni potensi untuk dia naik tu ada. Tapi mungkin pada channel ni sajalah. Alright, so mungkin dia sini sajalah nanti. Alright, so selepas tu dia akan jatuh semula. Kita expect untuk dia jatuh semula. Alright, dia perlu jatuh semula sebenarnya. Jika dia belum lagi ada kekuatan. Alright, tapi dia boleh naik lagi. Pergi ke 20 sen. Oh, counter ni bawah 10 sen eh. Okay. Tapi kalau 1 hour punya, masih belum lagi. So kalau dia naik pun mungkin boleh naik 1.8. Sekitar sinilah. Kita expect dia 1.95 ataupun kalau dia laju, dia boleh naik RM2. Itu saja. 1.8 ke RM2. Sekejap saya dah cerita tadi, JFM. Kena tengok play balik semula. Okay. Right, so JFM ni dia dah tukar arah dia dah. Right, so dulu dia dalam keadaan yang boleh dikatakan uptrend. Tapi memandangkan ni lah. Tak juga. Sekejap lah. Alright, so JFM ni kita boleh buat dua lah. Satu sama ada dia jadi head and shoulders pun boleh. Sekejap lah, saya projectkan dulu. So ini dia punya shoulder. Ini dia punya necklace.
dia punya knuckle, dia punya leher dia. So ini dia punya head. Sekarang ni dia buat dia punya knuckle lagi satu, dan kemudian mungkin dia akan buat lagi satu shoulder sini, dan kemudiannya dia akan turun. So ini adalah head and shoulders yang cantik lah kalau jadi. Alright. So at least kena tipi dekat sini. Kalau dah beli, kena tipi dekat area sini. Tipi, wajib tipi. Alright. So cantik JFM ni, kita akan monitor sama-sama. Okey, TM bila setor tu bawah 20 sen lah rasanya. Tak best lah tengok. Tak betul pun. Nanti kalau kita buat, kalau kita agak-agak nanti pun tak jadi. Ya ke bawah 20 sen? Ya lah bawah 20 sen. So tak payahlah. Tak menarik pun. TM. Wow, counter mahal ni. Alright, so TM. Hari tu saya dah buat dah, tapi saya lupa nak save. Dia tak boleh jadi macam tu. Sorry, jap. Right, so dia akan buat retest lagi sekali. So dia akan test ini. Kemudian ni apa ni? Dia akan test ini. Kemudian insya-Allah dia akan turun baliklah. Right, so kita expect untuk dia turun. Ataupun dia boleh ada middle punya lane lah. Alright, so wish banyak pula minta counter ni NGGB. Saya ada masa lebih kurang 10 minit je lagi. So NGGB ni dia dalam keadaan yang turun ni sebenarnya. So dia akan turun lagi. So ini adalah kawasan support dia kalau perasan. Ni support area dia. Dia perlu bertahan lah sekitar sini. Alright. So, bila kalau dia boleh dia bertahan, insyaAllah dia boleh naik semula. Alright. So, kalau kira kan dekat sini. Sekejap. Saya kira kan. Satu. Ni wave dua. Ni wave 3, ni wave 4, ni wave 5. Alright. So apabila dia turun, satu, dua, tiga, empat, lima. So kalau dia nak naik, insyaAllah dia boleh naik sekitar sini lah. Right, so kalau dia nak bangkit, dia perlu bangkit pada area sini. Right, so ini adalah area dia yang cantik lah kalau dia nak buat. Right, so boleh masukkan dalam watchlist anda. Right, so kalau dia buat betul-betul itu adalah reversal dia, itu adalah reversal yang cantik. Naim ni macam counter. Alright, so Naim tak nampak clear dia punya direction dia. Tentik. Post. Korang dah tengok counter-counter mahal eh sekarang. So post, dia tengah macam tu, kena tunggu dia buat reversal dulu sebenarnya. Tak beranilah nak ajak counter-counter macam ni. Just kita boleh tengok dia punya support sajalah untuk counter-counter yang downtrend ni.
So tak pastilah dia nak naik kat mana tu. So sebab dia major downtrend ni. Okay. Right, so kenapa dia jatuh? Sebab orang dah tak buat, tak gunakan surat dan semua, pakai maya punya. Oi. Sepura. Alright, ni last counter. So dia masih lagi bermain. So ini adalah kenaikan, mungkin saya rasa kenaikan temporary, dan tapi dia perlu turun balik ya. Dia perlu turun semula dekat bawah ni. Right, so dia turun, dia naik, kemudian dia perlu turun. Ha, dia perlu turun dulu sebenarnya kaunter ni. Sepura. Tapi kalau dia boleh naik, dia akan touch kita tu lah. Alright. So, kalau ni dia perlu turun dulu sedikit, baru dia buat kenaikan balik. Alright. So, ini adalah cara-cara untuk guna chart pattern, dan kita kenal pastilah dia nak pergi ke mana. So, ini adalah salah satu dia yang famous adalah channel. Dia ada banyak lagi. Dia ada, saya terangkan sikit lah apa yang ada. Dia ada... So dalam tu dia ada, sekejap, saya tak tulis eh. So dia ada banyak lagi sebenarnya. Dia ada flag, dia ada head and shoulders, dia ada triple bottom, double bottom, dia ada triangle, dia ada symmetric, dia ada rectangle, semua jenis saya akan share lah. So dia ada syarat-syarat dia juga. Alright. So, saya harap ada dapat sedikit idea, dan kepada mereka yang nak join, masih lagi ada dibuka peluang sehingga hujung bulan ni sebenarnya. So, sekarang pun untuk kelas ni pun dah ada 33 orang dalam masa 3 hari. InsyaAllah, so daripada masa ke masa nanti, dah cukup lebih kurang 80 orang, saya akan start balik lah. Alright. So, saya akan start secara rasmi je nanti. So, right. So, kepada yang nak join, just PM saya lah. Alright. Alright. So, alright. So, lagi satu. Berkenaan dengan kelas BBMA ni. So, mana kelas BBMA ni? Saya dah lama tak post. Sebenarnya, di Pahang ada lebih kurang 3 lagi kekosongan. Dan di Melaka ada lebih kurang 10, di KL lebih kurang 7, lebih kurang macam tu. Right, mana? Right, so saya akan update balik semula perkara ni. Right, so yang new open ni pun sebenarnya dah nak tutup. Right, so dia nak habis, dan insyaAllah pada bulan 3 saya akan ke Sarawak dan Kota Baru. Alright, so kelab BBMA RM300 sahaja. 300 untuk advance ya. Advance tu, advance mana? Advance level 3. Level 3 ataupun level 4. Yang perlukan anda ada sedikit ilmu berkenaan dengan indikator dan juga basic lah. Alright, so yang tak ada basic tak boleh join lah. Alright. Okey, itu saja untuk setakat ni. Apa-apa boleh PM saya, right? Itu saja.